Kemudian gue melaju ke Discovery, wahana ekstrim yang bikin gue berayun-ayun di atas batu raksasa dengan kemiringan 102 derajat dan ketinggian di atas 20 meter. Sadis. Masih di Jungle Land tentunya bersama gua Septrani yang tengah berada di Dino World, yaitu salah satu area yang merekonstruksikan kembali dinosaurus-dinosaurus pada zaman purbakala. Dan serunya lagi, mereka dibuat sangat menyerupai gambaran dinosaurus yang asli, beserta dengan suara khas ketika kita lewat di depan mereka. Gua sempat dibikin kaget pas ngelewatin T-Rex loh. Nah, ini dia nih buat kalian yang demen banget sama dunia mistis. Jungle Land menyediakan haunted house yang seremnya aja sudah dapat dirasakan ketika kita menginjakkan kaki di dalam area. Gimana enggak suara cikikikan dari si kuntilanak dan ketukan palu berulang-ulang menyambut gua dan udah gemeteran dan gak bisa bergerak. Tapi demi menunjukkan keseruan di dalam buat kalian yang ada di rumah, gua akan menghadapi uji nyali ini. Pengunjung disediakan satu gerbong yang berisikan 4 penumpang dan bergerak secara otomatis. Nah, ini serem. Tidak ada yang tahu kapan mesin ini tiba-tiba berhenti nantinya. Nah, ternyata tidak seseram yang dibayangkan kok. Para hantu terbuat dari boneka atau patung. Kemudian diberi jarak yang cukup jauh sehingga kalian tidak perlu takut jika tiba-tiba ada yang menangkap tangan kalian. Setelah capek berteriak, gue butuh minum. That's why, gue langsung menuju ke kios yang menjual es kelapa. Gue harus mengganti ion tubuh gue yang hilang di rumah hantu barusan. Es kelapa dibanderol cukup murah, yaitu Rp15.000. Capek hilang, saatnya melanjutkan petualangan di Jungle Land. We'll be right back.
Mata gua kembali menangkap wahana unik yaitu Harvest Time. Gua diajak berputar dan meluncur dengan kecepatan tinggi oleh si roller coaster yang satu ini. Harvest Time sukses bikin gua teriak sepuasnya untuk menghilangkan stres selama weekdays. Smart Viewers, masih banyak banget wahana unik dan menarik yang gak kalah seru dibandingkan yang tadi-tadi. Oleh karena itu, stay with us and we'll be back in Travel Checklist.